Hey guys, balik lagi di channel saya. Yuk, hari ini kita akan jalan-jalan. Ini hari kedua di tahun baru 2024. Nah, kita mau jalan-jalan nih guys. Kita ke pantai aja yuk. Persiapannya sih mudah aja nih, cuman bawa baju juga udah ada semua. Kita jalan aja yuk. Tapi kali ini kita akan ajak teman-teman Noah juga. Jadi kita ajak dua teman Noah. Jadi kita berenam sama Siro tentunya. Oke, okay, let's go. Nah, tentunya kita udah harus isi air ya. Air untuk mandi dan juga ambil wudu. Hai Siro. Terus semuanya udah rapi. Baju-baju juga udah masuk ke lemari dalam ya. Terus kita tutup sekarang. Okay. Yuk. Nah. Lagi. Beras itu perlu. Nah, kita akan masak-masak. Nanti kita buat sate kambing di sana ya. Okay. Nah, ini dia semuanya. Ya. Kita tunggu teman-temannya Noah. Yuk, kita loading ya anak. Lihat ya, ya. Teman-teman Noah yang ikut kali ini adalah teman kecilnya yang tinggal di sekitaran mansion kami. Namanya Rian ya, dan Wisnu. Masuk ke dalam tol baru ya, tol Limo. Perjalanan kita menuju pantai selatan dimulai dari tol yang baru buka, yaitu tol Limo. Dari situ kita bergabung dengan tol Jagorawi dan terus ke selatan mengarah ke Sukabumi dan melewati Cibadak ke arah Pelabuhan Ratu. Tapi tujuan kita adalah ke Goa Langir di Pantai Sawarna, Banten. Kita berhenti dulu ya guys di di rest area. Family box. Nah guys, kita beli ayamnya, tapi nasinya kita buat sendiri ya. Saya akan memperlihatkan cara memasak nasi di dalam rumah mobil ini. Nah guys, kita buat cara nasinya. Nasinya. Ini ya. Dan ini berasnya kita cuci. Oke. Ini juga ada air ya. Dari cuci kita masukin. Oke. Eh, pipis dulu deh. Toiletnya mana ya? Kita ada toilet nggak sih? Oh, tidur. Guys, kita udah keluar dari tol ya di Sukabumi. Menuju Sukabumi ini biasanya macet ya, seperti inilah. Karena ini bubaran pabrik ya. Masih macet, tapi kita happy di dalam mobil. Ini batang. Siapa mana sih?
masuk di Pelabuhan Ratu nih guys. Masih hujan. Guys, baru mau sampai ternyata hujan lebat ya. Ini baru kita sampai di Pelabuhan Ratu. Terlihat kan? Ya kan? Ini dia Pelabuhan Ratu, kota Pelabuhan Ratu. Sampai di Pelabuhan Ratu. Jadi tawarannya kita mau kemana nih? Ini atau terus ke Pantai Selatan? Hah? Terus aja. Oke. Lewat gunung aja. Satu gunung lagi. Pusing. Kita sudah lewat Karang Hau, masih menuju satu gunung lagi. Kita daerah tinggi sana tuh, pemandangannya bagus banget. Guys, suasananya merah banget loh. Keren ya. Luar biasa. Sudah memasuki daerah Suwarna. Nah guys, kita sudah sampai di Pantai Suwarna. Pantai. Nah, kita sudah masuk ke Gua Langir ya guys. Yuk,
tadi kelewatan. Nah, rupanya masuknya bayar berapa kan? 10.000 hanya. Kecil, gimana sih? Sini kali ya? Oh, gak ada. Ini apa? Jalan apaan sih? Sebalik-sebalik apa? Terbalik ini gimana? Dan gak bisa parkir juga di sini. Ini ujung ini. Hah? Udah ujung tuh. Susan dan anak-anak, terutama Kano, sangat khawatir akan keadaan jalan yang sempit di antara bebatuan dan pinggir jurang. Saya pun sebenarnya was-was, apakah jalan tersebut cukup kuat menahan beban RV yang berat ini? Dan apakah jalan ini cukup lebar karena di depan terlihat sedikit berbelok? Saya bang. Thank you.
Akhirnya kita lolos dari jalan yang sempit dan menyeramkan tersebut. Dan setelah mencari tempat untuk parkir dan bermalam, saya memutuskan untuk memarkir mobil di bawah bebatuan karang. Di tempat ini, kita bisa terhindar dari hujan yang masih berlangsung. Oke guys, sekarang kita harus buat lampu dulu ya, paling penting lampu. Kalian kita taruh sini sekarang. Ini satu lagi mana? Tadi ininya. Satu lagi buat kalau berhenti saya, Pak. Sudah. Kalau pas ya.
lihat dulu ini hasil tendanya. Guys, ini kita sekarang lagi buat api ya. Api untuk kita masak sate. Jadi ya, nanti apinya jadi dulu, terus itu baru kita masak sate. Karena sudah melewati jam makan malam, maka anak-anak kita suruh beli nasi goreng saja. Dan untuk saya dan Susan, kita akan membuat sate kambing yang lezat. Sisa daging malam tahun baruan. Motor, nasi goreng kan udah datang tangannya kan? Ini dipakein aja. Kali ini kita akan membuat sate kambing muda ala Manado yang sangat lezat. Cara masaknya pun gampang. Setelah daging dipotong-potong bentuk dadu, daging dibungkus oleh daun pepaya dan didiamkan selama 1 jam atau lebih. Lebih lama akan lebih empuk tentunya. Bumbu sate bisa bermacam-macam, tapi favorit keluarga saya adalah bumbu sate ala Manado yang dagingnya masih terlihat segar. Bumbunya pun mudah, hanya minyak, garam, dan bawang. Tempat yang saya pilih untuk berkemah saat ini sangat unik. Kita berlindung di bawah batu besar sehingga terbebas dari hujan. Dan bila dilihat, kita seperti berada di dalam goa. Hanya membakar dalam 10 menit, sate kambing telah siap. Tapi sayangnya anak-anak sudah makan, jadi masih kenyang. Lagi pula, mereka lebih suka jajan karena terdapat banyak warung di sekitar camp kami ini. Jadi hanya Susan dan saya yang menikmati sate kambing lezat ini. Wow. Sate kambing ini cocok dimakan dengan kecap dan irisan tomat, cabai rawit, juga bawang. Dan tentunya jangan lupa jeruk limau. Guys, kita mau sholat dulu ya. Sholat ini, ngadepnya ke sana. Iya, sholatnya pakai kain yang benar dong. Nah, kita sholatnya di bawah batu. Thank you.
guys, jadi ini adalah guest room ya. Jadi guest room untuk tamu. Jadi kalau teman-teman yang kita bawa temannya Noah, nah ini adalah guest roomnya. Jadi mereka bisa tidur di sini. Nah kita tidur di atas. Oke, yuk kita tidur sekarang ya. Susan masih sama anak-anak lagi.